persediaan perlahan-lahan dari Partai Persatuan Pembangunan ini sudah berjalan menuju ke KPU, saudara-saudara. Dan ini terlihat adalah dari Majelis Taklim Amaratus Solehah. Dan saat ini juga di belakang masih terlihat saat ini akan penyerahan berkas verifikasi dalam rangka pelaksanaan dalam hal legislatif di tahun 2019, saudara-saudara sekalian. Nampak dari pandangan dan nampak dari kaca televisi Anda bahwa persiapan dari Partai Persatuan Pembangunan ini sangat luar biasa, di mana di pagi hari ini yang sangat cukup ceria, semua pengurus teras ada berada di sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, saudara-saudara sekalian. Dan ini salah satu dari mobil yang akan menggiring atau mengarak-arak berkas yang akan diantar ke KPU, saudara-saudara sekalian. Gimana harapannya untuk mendaftarkan ini? Ya, semoga lancar, sukses. P3 tetap jaya. Apa lagi ya? Banyaklah harapannya untuk P3 kedepannya untuk yang lebih baik lagi. Semoga untuk ketuanya sehat selalu. Untuk tahun 2019 P3 nanti menjadi ketua dewan. Sukses selalu untuk P3. Luar biasa. Terima kasih. Dadah. P3 bergerak bersama rakyat. Fokus dan tuntaskan. P3 bergerak bersama rakyat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, tanggapannya hari ini Pak dalam pendaftaran? Ya, alhamdulillah baiklah. Mudah-mudahan berjalan lancar. Dan kabul hajat kami semua lah. Dapat ibrahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Pak. Doakan ya, keringatan nih Pak. Apa harapannya dalam pendaftaran ke depan? Sukses, jaya, sukses. Sukses ya. Oke, terima kasih dari sambung ya. Thank you.
Sip. Penarinya belakang. Kami juga mau pakai penarian. Rian lemot. Gerak sama rak ya. Ketua aku kemana itu? Duluan lo buat ditinggal. Dan ini. Tiga pilihan.
Mengganggu Pak Uce, yes, ya, sebagai Ketua Bapilu P3 Dewan Latsna dan selaku anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur juga. Kasih tanggapan Pak untuk bagaimana untuk P3 ini dalam mendaftar ini ya, segala macam sesi polnya dan segala macam Pak. Yang jelas bahwa ini satu rangkaian konstitusi yang harus dijalanin partai untuk bisa berkompetisi di Pileg 2019. Mau nggak mau harus dijalankan. Dan syarat utama adalah syarat formil administratif 1/1000 orang. Alhamdulillah itu sudah tercapai. Bukan dengan jalan pintas tetapi dengan menggerakkan sistem kepartaian positif itu bergerak bersama untuk mencapai hasil. Semuanya alhamdulillah keadaan lancar, tidak ada permasalahan yang pasti, dan antara LO dengan KPU memang tadi sedikit ada kececer KTP, tapi alhamdulillah bisa karena jumlahnya 626, ternyata setelah dihitung secara faktual jumlah KTP-nya berkurang, ternyata ketinggalan. Nah, tapi terjadi masalah, hanya butuh 2 menit, 3 menit. Nah, kayaknya 2019 9 terakhirnya kita berharap 9 kursi lah itu. Amin. Nah, dan kebetulan kemarin 9 nomor 9. Jadi kita berharap 9 kursi. Kemarin itu terbalik. Nomor 9 jadi nomor 6. Nah, ini mudah-mudahan ini jadi nomor 9. Ya. Karena sudah tahu lokasi, sudah tahu apa ya strategi yang ada. Insyaallah ke depan P3 berjaya. Ya, siap. Siap, siap. Oke. Baik, terima kasih dengan ya, Pak sama-sama. Ketua, masih kami anggap sebagai ketua karena dulu dia sebagai ketua tim 9 pemenangan. Dan terbukti bahwa ismu kami itulah buktinya. Amin. Terima kasih Pak Ketua.